Drone bernama Raven X ini adalah buatan startup Aevum, yang berbasis di Amerika Serikat, panjangnya mencapai 24 meter. Drone ini dapat terbang dari manapun asalkan ada lintasan setidaknya sejauh 1,6 km. Ini bukan drone biasa. Ukurannya merupakan yang terbesar di dunia dan fungsinya pun khusus, yaitu untuk melesatkan satelit menuju ke orbit bumi. Bodi Raven X dapat membawa roket dan satelit. Setelah drone yang dapat beroperasi secara otomatis ini sudah mengudara dan berada di ketinggian yang tepat, maka roket yang dibawanya itu akan dilepaskan dan kemudian meluncurkan satelit kecil menuju orbit rendah bumi. Raven X lebarnya 18 meter dan tingginya sekitar 5,4 meter, serta beratnya mencapai 28 ton. Angkatan Udara Amerika Serikat telah menjadi klien mereka untuk menerbangkan satelit senilai $4,9 juta di tahun 2021. Jay Skylus selaku pendiri dan CEO Aevum menyatakan drone buatan mereka sebenarnya cukup mirip dengan pesawat tradisional dan dayanya berasal dari bahan bakar. Hanya saja bentuk dan operasionalnya memang seperti drone. Raven X tidak membutuhkan lokasi peluncuran. Semua yang dibutuhkan adalah landasan yang sepanjang 1,6 km. Maka peluncuran satelit dengan drone ini dikatakan bisa lebih efisien. Terlebih jumlah staf yang diperlukan hanya 10% dari penerbangan satelit konvensional. Banyak operasi juga bisa dilakukan secara otomatis dengan software. Drone Raven X merupakan kendaraan yang benar-benar jenis baru, dan belum pernah ada sebelumnya. Skylus sendiri mendirikan perusahaan Aevum pada tahun 2016. Dia sebelumnya bekerja di NASA dan beberapa perusahaan antariksa komersial.